Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakatuh. Isanin illa yawmini apa abang kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Kipjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Juna Kramatu. Kepada yang terhormat Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Kasegaf LCMA, dan Bapak atau Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita lanjut ke acara yang inti kita, yaitu tausiah atau fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyikaf LCMA dengan tema hadis arba'in, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline maupun online. Itu waktu dan tempat yang disilakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan sore hari ini kita bersama-sama membaca satu hadis dari Rasul dari kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-21. Jadi terakhir kemarin kita membahas tentang hadis ke-20 tentang malu. Itu pembahasan 21 dan 20 itu yang tentang malu, dan 21 ini tentang istiqomah, yaitu bab tentang istiqomah. Dikatakan di situ An Abi Amr atau An Abi Umrah, dari Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, dan hadis ini alhamdulillah merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dikatakan Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah." Qala, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Hadis rawahu Al-Imam Muslim. Hadisnya sangat pendek sekali di sore hari ini yang kita akan pelajari. Pertama, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pernah bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan, ya Rasul, tolong beritahukan, tolong kasih saya nasihat, satu nasihat yang singkat, la as'alu anhu adan ghairah, yang saya tidak akan tanyakan kecuali kepadamu." Ini tentunya pelajaran untuk kita. Kita kalau manggil Nabi seperti Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat, sahabat itu kalau manggil Nabi, manggilnya ya Rasulullah. Begitu juga kita, lebih bagus kalau kita mau menyebutkan nama Nabi, kita sebut Rasulullah. Misalkan di dalam hadis Rasulullah bersabda,
menggunakan rasul. Rasul itu jabatannya. Rasul itu jabatan Nabi. Rasul artinya utusan Allah. Kalau Muhammad namanya, orang akan terkena beban dosa kalau orang menyebut nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Misalkan berkata Muhammad di dalam hadisnya, ini merupakan adab yang kurang baik, bahkan ditegur keras dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menyebut nama Nabi dengan namanya. Kalau mau, lebih bagus panggil jabatannya. Sama seperti kita dengan Pak Lurah ya. Lebih baik kita panggil nama Pak Lurah, walaupun namanya gak usah disebut, itu lebih terhormat daripada kebetulan lurahnya namanya Ahmad misalkan, dipanggil dengan Pak Ahmad, itu kurang enak. Lebih baik langsung saja, yang saya hormati Bapak Lurah, itu lebih terhormat. Begitu juga dengan Rasulullah SAW, gak usah disebut namanya, ya Rasulullah, ini sahabat Sufyan bin Abdullah, wahai Rasul, as'aluka, aku akan bertanya kepada kamu satu pertanyaan, la as'alu an ghairah dan ghairah, dan pertanyaan ini saya enggak bakal tanya kecuali kepada Anda. Saya tidak akan tanyakan kepada seorang pun kecuali kepada Anda. Ini karena pertanyaan tentang agama. Begitu juga kita ini, kalau kita ada masalah agama, jangan nanya kecuali kepada pewaris Rasul. Kalau sahabat dulu nanyanya kepada Rasul, kalau kita nanyanya kepada pewaris Rasul, yaitu para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah urusan agama kalian kepada ahlu dzikir. Man hum ahlu dzikir? Al-ulama, yaitu para ulama. Ini merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan agama. Yang jadi masalah, apakah ada urusan yang tidak ada berkaitan dengan keagamaan? Padahal kata para ulama, semua urusan pasti ada urusan dengan agama. Saya mau dagang, apakah dagang ini gak ada urusan dengan agama? Pasti ada. Makanya orang yang mau dagang tanya sama ulama, nanyanya hukum di dalam berdagang, bukan bagaimana cara berdagang biar sukses. Ulama buyang, saat saya pengen bisnis biar sukses bagaimana? Buat metode cara untuk berbisnis ustadz nggak tahu, tapi hukumnya tahu. Nah ini jadi semua perkara kita sebagai pedagang, misalkan ada masalah ini haram apa tidak, misalkan bayar dengan cek kosong atau cek mundur apa itu kiro, duitnya belum ada tapi saya bayar sekian, nanti ngambilnya bulan Oktober akhir, duitnya belum ada, itu boleh apa tidak? Nah itu boleh nanya. Tapi sistem di dalam berbisnis itu tentunya kita yang tahu, orang-orang yang berbisnis. Tapi di dalam bab-bab hukum yang berkaitan dengan hukum, tetap harus kita tanya sama ulama. Nah ini tentunya begitu juga dokter, gak bisa lepas dari agama. Dokter ngobatin orang biasa, gak usah ditanya. Ini orang sakit perut, bagaimana supaya sembuh obatnya? Itu jangan ditanya ulama. Itu sudah jelas, hukum yang lebih ngerti adalah dokter. Tapi di dalam hukum-hukum agama yang berkaitan dengan hukum, ditanya, misalkan ini orang pengen merubah lukanya dengan operasi, boleh gak operasi luka? Tanya dulu sama ulama. Memang di dalam hukum kedokteran boleh-boleh, tapi nanya hukum agama, boleh gak usah merubah muka ini orang, hidungnya pesek mau dibikin mancung, hukumnya boleh gak memancungkan hidung orang? Itu harus ditanya. Tapi cara memancungkan itu dokter gak usah nanya sama ustaz, ustaz mana tahu cara memancungin orang. Tapi hukum merubahnya itu harus ditanya. Artinya ternyata semua kehidupan itu, apapun profesi kita, tidak akan lepas dari agama. Pedagang tidak lepas dari agama, dokter tidak pernah, bahkan di dalam segala aspek kehidupan tidak bisa lepas dari agama. Maka kalau kita ada masalah di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan hukum, jangan nanya kecuali kepada para ulama, biar kita tidak salah. Karena bab ini kalau salah bertanya, akhirnya nanti menjadi sesuatu yang maaf mengurangi kebahagiaan, keberuntungan kita dunia wal akhirah. Makanya Sufyan bin Abdullah nanya sama Nabi, karena urusan agama.
Tapi ketika para sahabat yang waktu itu di Madinah banyak bercocok tanam, mereka gak nanya sama Nabi, ya Rasulullah bagaimana nih cara mencangkok pohon? Gak nanya sama Nabi, ya Rasulullah bagaimana supaya pohon kurma hasilnya bagus? Ya gak nanya sama Nabi. Tapi kalau urusan hukum baru nanya. Jadi beda antara pertanyaan yang harus ditanyakan kepada ulama, mana yang tidak perlu ditanya, mana yang harus ditanya. Waktu itu Nabi pernah lagi sedang jalan di Madinah, dia melewati kebun kurma. Kebetulan di atas pohon kurma itu ada orang Madinah lagi mengawinkan, karena kurma itu bunganya dia harus ditutup. Dia ditutup seperti di karung gitu, digabung. Apa namanya ini? Dia apa? Supaya ya cangkok ya dikawinkan betina sama itu. Ini apa? Apa kalau benihnya itu sarang apa? Kumbang-kumbangnya itu harus ditabur. Ya, ditutup. Nabi nanya, diapain itu? Diapain itu daun pohon kurma itu? Bunganya diapain? Ya Rasulullah, ini dikawinkan biar nanti hasilnya bagus. Rasulullah sambil berjalan bilang, kalau memang sudah ditakdirkan Allah jadi, kalau tidak, tidak. Maksudnya jalan. Si yang ada di atas pohon kurma, Rasulullah kayaknya ngomong, tapi dia gak dengar, dia turun. Dikejar pendamping yang ikut dekat Nabi. Tadi Nabi ngomong apa? Kalau sudah takdir dari Allah jadi, enggak. Langsung dicopotin. Enggak jadi ya, Pak. Enggak jadi dikawinin. Pas hasil panennya ternyata tidak bagus. Kormanya kecil-kecil, enggak bagus. Isinya juga kompok. Kenapa? Karena biasanya dikawinkan, digabung, sekarang dibiarkan karena dengan hadis Nabi. Akhirnya dibawa ke Rasul. Ya Rasul, hasilnya begini. Hasil apa ini? Korma. Kenapa begini? Kan biasanya bagus, ya Rasul. Tapi saya dengar dari Anda, kalau emang udah jadi takdir, jadi enggak. Jadi saya enggak jadi apa? Saya jadi enggak nyangkokin. Jadinya begini, Rasulullah tersenyum. Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Kalau kayak begini-begini, enggak usah nanya dalil. Anda lebih ngerti, pakai. Jangan apa? Sejak saat itu, akhirnya dicangkok lagi, dikawinkan lagi. Nah, yang model begini gak perlu nanya sama ulama, Rasul sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Nah, itu bahasa kita, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Yang perlu ditanyakan hanya hukumnya saja. Tapi kalau cara supaya sukses, kita punya perusahaan supaya sukses, jangan hanya usaha sistem. Sistem gak ngerti usaha sistem apa. Supaya maju kantor ini gak bisa. Tapi kalau ada masalah hukum, baru nanya kepada ulama. Begitulah kalimat yang diucapkan sama Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia. Tetapi sekarang ini ada masalah lagi. Berpegang dengan hadis itu, akhirnya bisnis gak pernah nanya sama ulama. Halal haram nih, gak tahu pakai dalil. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian, itu kata Nabi. Jadi ulama disingkirkan, salah, itu bab nyangkok. Kalau kita tahu hadis itu sebabnya, sebab gara-gara ngawinin apa? Bunga kurma. Jadi bukan kita bikin ini gak usah nanya agama karena kita lebih ngerti, gak begitu. Ini tentunya ada hal-hal yang memang harus ditanyakan di dalam hukum agama. Akhirnya Rasulullah SAW ketika diminta nasihat yang singkat, yang orang ini akan pegang itu nasihatnya dan dia tidak akan tanya kepada selain kepada Rasul. Maka Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi nasihatnya singkat sekali. Dia bilang apa? "Qul amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian istiqomahlah kamu. Intinya Nabi nyuruh istiqomah. Kita alhamdulillah, kita sudah pakai ini nasihat Nabi. Apa kita sudah beriman? Kan Rasulullah bilang, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah. Kita alhamdulillah insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Tapi yang jadi masalah kata Nabi, iman kamu harus kamu jaga. Imanmu ini harus kamu jaga. Ini iman kita ini harus kita jaga. Karena di dalam hadis lain Rasul bilang, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman kita ini bisa kuat, bisa lemah. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah.
Iman itu akan nambah kuat kalau kita taat. Iman itu akan lemah, rendah, bahkan bisa hilang kalau kita banyak maksiat. Maka kata Nabi, kalau sudah beriman, jaga imannya, istiqomahlah sampai akhir hayat. Dengan harapan saat kita meninggal dalam keadaan iman. Ini dalam keadaan iman. Dengan syarat bagaimana supaya iman itu terjaga, istiqomah. Apa sih istiqomah? Istiqomah itu adalah luzumu at-tariqil mustaqim la i'wijaja fihi. Istiqomah itu adalah melazimkan, mengkontinyukan amal-amal yang baik. Jadi kita istiqomah artinya terus lakukan kebaikan ini. Jangan melakukan ibadah hanya kaget-kagetan ya. Kayak pasar kaget, lagi ada, hilang-hilang. Enggak, istiqomah. Terus ibadah. Ini pentingnya istiqomah. Dan yang paling penting yang akan kita singgung sedikit di sore hari ini, bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Karena istiqomah ini gak gampang. Sholat itu susah, tapi lebih susah lagi mengistiqomahkan sholat. Ngaji ini susah, tapi lebih susah lagi kita bisa istiqomah terus ngaji. Ini yang susah. Zikir itu susah, mulai zikir susah, tapi lebih susah lagi menjaga supaya kita konsisten terus-menerus berzikir. Nah ini yang susahnya itu adalah istiqomah. Makanya ada beberapa penjelasan ulama supaya kita bisa istiqomah. Apa saja disebutkan di dalam hadis? Yang pertama, ikhlaskan di dalam beramal. Kita kalau beramal soleh, ikhlaskan lillahi ta'ala. Orang yang beramal ikhlas itu bisa istiqomah. Tapi kalau kita beramal bukan karena Allah, susah untuk istiqomah. Kenapa? Anda sholat ini adalah perintah dari Allah dan saya lakukan karena Allah. Orang yang melakukan ibadah karena Allah itu bisa istiqomah. Tapi kalau kenapa kamu sholat? Tapi ada masalah. Jadi saya sholat biar diangkat masalahnya. Ya yang kayak begini modelnya biasanya gak lama. Masalah selesai, sholatnya juga apa? Selesai. Kenapa Anda doa begitu khusus? Lagi ada kesulitan. Kesulitan selesai, doanya hilang juga. Kenapa? Karena tidak lillah, tapi dia hanya ada tujuan tertentu sesaat. Jangan lakukan ibadah karena Allah. Insya Allah orang yang selalu ibadah karena Allah itu bisa istiqomah. Yang kedua, yaitu selain ikhlas, istiqomah itu bisa terjadi apabila kita mengerti keutamaan, fadilah, keistimewaan daripada ibadah. Ini kita ta'lim seperti ini. Bisa istiqomah, yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, tahu keistimewaannya. Apa sih keistimewaan ta'lim ini? Apa sih keistimewaan hadir di kajian seperti ini? Ini menyebabkan orang bisa istiqomah. Tapi kalau dia tidak tahu keistimewaannya, itu biasanya kata orang sekarang apa, anget-anget kayak ayam apa-apa tuh. Katanya apa, keanget-anget sebentar aja lagi habis gitu hilang. Berarti dia belum tahu keistimewaan pengajian. Kalau dia tahu keistimewaan hadir di tempat seperti ini, wallahi tidak akan pernah ada orang yang meninggalkan majelis. Ini adalah kenapa? Karena tahu keistimewaannya duduk seperti ini. Selama kita duduk seperti ini, malaikat terus mendoakan hajat kita. Di dalam hadis, tidak ada orang yang duduk di majelis ilmu kecuali malaikat, ya Allah, kabulkan hajat orang yang duduk di majelis itu. Hindarkan apa yang ditakutkan orang yang duduk di majelis itu. Selama kita duduk, malaikat doa terus. Kita didoakan sama ulama saja gembira, apalagi yang mendoakan kita para malaikat. Duduk. Ini keistimewaan, banyak sekali keistimewaan. Kalau kita tahu keistimewaannya, demi Allah, kita akan bisa istiqomah dalam melakukan amal itu. Yang ketiga adalah mujalasatus salihin. Sering duduk sama orang soleh, sering duduk sama orang baik. Kalau kita teman kita orang yang rajin ngaji, lama-lama kita akan istiqomah. Tapi kalau kita teman akrabnya gak demen ngaji, berat. Baru kita ntar mau ngaji, diajak jalan sama dia. Baru kita mau hadir ke majelis, ntar dirayu supaya gak hadir. Namanya orang malas.
maka mujalah satu sholihin, sering duduk sama orang soleh, itu menyebabkan istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu yang pertama ikhlas, yang kedua cari tahu apa fadilah keistimewaan dari amal yang kita lakukan, yang ketiga seringlah duduk sama orang-orang yang baik, sering duduk sama orang soleh, itu menyebabkan istiqomah. Yang keempat yaitu hadir ke majelis ilmu. Kata para ulama, duduk dengan ulama, duduk di dalam majelis ta'lim, duduk di kajian-kajian keislaman. Kenapa? Itu akan mengunggah. Saat kita sudah mulai malas, lemas, semangat sudah mengendor, ketemu di pengajian, di cas lagi, naik lagi iman. Jadi pengajian-pengajian yang diadakan itu meningkatkan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan istiqomah. Dan yang kelima, biar bisa istiqomah, beramalnya jangan terlalu banyak, berlebihan jangan. Kata Rasulullah, inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah yang sifatnya dawam walaupun sedikit. Artinya apa? Sedikit itu akan lebih menguatkan orang bisa istiqomah. Tapi kalau kita beramal sekaligus banyak, itu akan menyebabkan orang malas. Taklim misalkan dari asar selesai maghrib, itu sekarang iya, besok mulai kita apa, ngebayangin duduk, waduh habis sholat jam 4 selesai jam 6, wah lemes kita, kena wajib setengah ngaji, lemes gitu kebanyakan. Tapi kalau cuman setengah 5 selesai, jam 4 lewat sekian selesai, itu bikin orang semangat. Jadi ibadah yang sedikit itu membuat istiqomah. Tapi kalau banyak itu biasanya sebentar. Sama ketika kita doyan apa nih, dengan bakwan misalkan, kita makan bakwan, lagi doyan kita bakwan. Nah kalau kita makan satu enak, besok pengen lagi. Tapi kalau langsung kasih baskom, sebaskom bakwan, besok lagi bakwan enak lagi. Jadi suruh makan sebanyak apa? Karena sekali makan banyak itu akan enak gitu. Makanya di sini makan sedikit itu akan membuat orang apa, betah dan suka terus. Begitu juga dalam ibadah, taklim sedikit aja, satu jam, setengah jam selesai, itu bikin membuat orang istiqomah. Malam-malam bangun tahajud, tahajud sendirian sholat 20 rakaat, besok pasti lemes tuh sholat. Kecuali sudah istiqomah biasanya 4, tiba-tiba nambah 6 terus, udah lama nambah 8 bisa. Tapi kalau baru semangat, baru bangun sholat tahajud langsung 10, besoknya pasti ya kebayang gitu, aduh selesainya capek begini. Karena apa? Terlalu bersemangat dan berlebihan. Gak usah, sedikit-sedikit tapi apa, istiqomah. Orang yang beribadah bisa istiqomah, salah satunya jangan berlebihan di dalam beribadah. Insya Allah dengan melakukan 5 perkara tadi, Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam beramal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan amalan istiqomah sudah kita sebutkan 5 hal. Yang terakhir sebagai penutup, apa sih keistimewaan orang yang istiqomah? Apa sih keistimewaannya? Keistimewaan sangat banyak sekali orang yang bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah. Allah cinta kalau orang yang terus istiqomah. Misalkan dia istiqomah baca Quran sehari satu lembar, setiap hari satu lembar, walaupun sesibuk apapun, itu Allah cinta. Allah akan mencintai orang yang istiqomah di dalam beramal walaupun sedikit. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dawam walaupun sedikit. Jadi efek akibat orang yang istiqomah dalam ibadah akan dicintai Allah. Terus yang kedua, akan menimbulkan efek ibadah itu. Ibadah yang bisa kelihatan akibat dari ibadah itu kalau sudah istiqomah. Kita setiap hari misalkan sholat duha, dua rakaat, itu akan kelihatan. Hasil itu kelihatan kalau istiqomah. Tapi kalau ada orang yang sholat seminggu 8 rakaat duha, besok enggak usah, enggak kemarin, nanti minggu depan baru lagi, efeknya sedikit.
bukan tidak berpahala, berpahala tapi sedikit efeknya. Tapi kalau istiqomah itu efeknya kelihatan sekali. Sama seperti kita olahraga, setiap hari setengah jam, tapi rutin, kelihatan efeknya. Dibanding nggak pernah olahraga, sekali olahraga 6 jam, nggak berhenti-berhenti, 6 jam maksudnya. Kira-kira sehat apa-apa, remuk badannya. Bukan hasil yang dapat, tapi malah tambah sakit. Nggak istiqomah, lebih baik sedikit istiqomah, itu akan kelihatan efeknya. Dan yang ketiga, orang yang istiqomah nanti meninggalnya dalam keadaan dapat gembira, kabar gembira dari malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mau meninggal kalau dia istiqamah, malaikat akan datang dan mengatakan, wahai fulan, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, kabar gembira untukmu, surga telah disiapkan untukmu. Makanya orang istiqomah kalau meninggal biasa di sini, mukanya itu enak dan nggak ada rasa ketakutan. Kenapa? Karena sebelum malaikat mau mencabut nyawanya, itu sudah ada kabar gembira dulu dari malaikat sehingga dia tersenyum menghadapi kematiannya. Orang yang istiqomah meninggal di sini, dalam artian dia sambut kematian itu dengan penuh bahagia dan tidak ketakutan. Kenapa istiqomah? Ini adalah keutamaan orang yang istiqomah. Yang pertama, akan dicintai Allah. Yang kedua, akan nimbul efek yang bagus dari ibadahnya kelihatan. Yang ketiga, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tersenyum menghadap kematian. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan sehingga Allah mencintai kita semuanya. Allah tampakkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dunia wal akhirah, dan yang terakhir semoga kita semuanya panjang umur dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi baik, untuk rekan-rekan semuanya mungkin ada yang mau bertanya dari offline. Ini perlunya kita
punya ilmu yang berkah, punya jabatan yang berkah, jadi orang kaya yang berkah. Kenapa? Kalau tidak ada keberkahan ilmu tadi, bukan menjadi membawa kebahagiaan, keberuntungan, tapi malah membawa kecelakaan dan kerugian nanti di yaumil kiamah. Begitu juga jabatan, kalau dia tidak berkah, maka akan membawa petaka untuk kita. Walaupun jabatannya tinggi, tapi petaka untuk kita karena tidak berkah. Begitu juga kekayaan, ketika kita kaya, harta melimpah, tapi dicabut keberkahan, kekayaan itu bukan membawa tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Maka ini yang disebut kurang berkah, jabatannya kurang berkah. Kenapa? Sebelum menjabat luar biasa, berakhlak, sopan, punya etika yang bagus, akhlakul karimah. Tapi setelah menjadi pejabat, hilang semua itu. Sopan santunnya, etikanya, akhlaknya luar biasa buruk. Padahal jauh sekali sebelum dia menjadi pejabat. Berarti jabatannya kurang berkah. Waktu dia miskin, masya Allah baiknya, ramahnya, tawadhu, rendah hati. Tapi ketika jadi kaya, sombongnya luar biasa. Perilakunya kelihatan, padahal dulunya tidak seperti, berarti hartanya tidak berkah. Kenapa? Membawa kecelakaan, menjauhkan dari Allah. Makanya kalau kata Al-Imam Nawawi, semua jabatan dan rezeki harta yang menjauhkan dari Allah itu bukan sebuah nikmah, tapi nikmah. Jadi ada nikmah, ada nikmah. Nikmah itu kebaikan, nikmah itu keburukan. Walaupun berbentuk jabatan naik, harta banyak, ini nikmah bukan nikmah. Nah, semoga kita semua dapat jabatan rezeki yang berkah. Makanya sering kita minta itu bukan cuma minta rezeki. Salah kalau kita minta, ya Allah banyakkan rezeki kami, ya Allah tinggikan jabatan kami. Salah. Yang benar, berikan rezeki yang banyak dan berkah. Berikan kepada kami jabatan yang tinggi dan berkah. Jadi yang berkah itu adalah rezeki yang bisa menambah takwa kepada Allah. Yang jadi masalah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa ada rezeki yang tidak berkah, jabatan tidak berkah, atau ilmu yang tidak berkah? Maka kalau dari segi ilmu, kata para ulama, yang pertama, mencari ilmunya itu bukan karena Allah, itu akan menghilangkan keberkahan. Kita taklim, kita menghafal, kita ngaji, tapi bukan karena Allah. Boleh jadi dia pintar, tapi ilmu jadi akan membawa apa? Jauh dari Allah. Tidak ada berkahnya. Ini kalau menuntut ilmu. Yang kedua, kalau menuntut ilmu kok bisa pinter tapi kok gak berkah? Ilmunya banyak, hafal Quran, tapi kok kurang ajar sama orang tuanya, sama mertuanya, tidak punya akhlak. Berarti nuntut ilmunya dulu gak ikhlas. Yang kedua, gak punya adab di dalam menuntut ilmu. Jadi kurang ajar sama guru. Dia ngajar, dia belajar sama si guru fulan, tapi sama fulan itu gak hormat, kadang jelekin, guru saya itu begini-begini, tapi dia ngambil ilmu. Ini kata para ulama, orang yang menuntut ilmu tidak punya adab atau tidak beradab, nuzi'a barakatu rizki, akan dicabut keberkahan rizki, keberkahan ilmu dicabut. Kenapa tadi? Yang pertama belajarnya tidak ikhlas, yang kedua tidak punya akhlak, etika, sopan santun sama yang mengajar. Itu akan dicabut berkah. Kalau jabatan bagaimana? Iya, yang pertama sama. Dia mencari karir dengan berbagai pekerjaan yang bagus-bagus di awal sebelum dinaik. Bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dia tidak melakukan itu karena Allah. Maka ini salah satu tanda yang akan ke depannya dicabut keberkahan jabatan. Yang kedua, dia bisa saja, kata para ulama, melakukan hal-hal yang tidak baik dengan cara, mungkin kalau bahasa sekarang, menghalalkan berbagai macam apa cara, yang penting saya bisa naik. Sama dengan mencari rezeki, yang penting saya dapat uang, walaupun dengan cara menggelimi orang, menyakiti orang, akhirnya rezeki dan jabatannya menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Diawali dengan yang tidak baik. Segala sesuatu kalau diawali tidak baik, kesana tidak baik. Nah ini mesti berhati-hati. Kita boleh mau jabatan tinggi, silakan, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang kata orang sportif, tidak nyakitin orang, tidak mencari kelemahan orang untuk meninggikan kita.
ini yang berbahaya. Makanya mah dulu dia sebelum jadi pejabat baik banget, tapi setelah menjabat rusak berantakan. Boleh jadi yang pertama dulu ilmu yang dia cari untuk bisa meninggikan derajatnya bukan karena Allah. Yang kedua cara mencarinya pasti ya Pak tidak bagus. Karena kalau tidak bagus akan merusak. Tapi kalau kita meniti karirnya benar-benar rapi, ibadah kita pakai di dalam menjalankan waktu meniti karir tadi, memakai syariat Rasul, artinya kita tidak melanggar aturan Allah dengan cara yang bagus, naiknya kita akan membawa keberkahan. Jadi bisa ditarik. Nah, kalau kita lihat ada orang yang tadinya miskinnya rapi, pas kaya kok berantakan. Coba cari miskinnya bagaimana nih? Kok bisa waktu miskinnya Masya Allah gak pernah ketinggalan masjid, ramah ketemu orang. Setelah kaya raya gak pernah datang ke masjid, gak pernah sholat, gak ramah sama orang. Pasti cara mencarinya perlu dipertanyakan. Karena memang yang haram itu membawa orang jauh dari haram, baik jabatan, karir, harta. Kalau dicari dengan cara yang haram akan dijauhkan dari Allah. Kalau kata orang kampung, orang kampung suka bilang apa, duit dari jin dimakan setan. Duitnya dicari dengan apa, duit jin dimakan setan. Duitnya dapatnya nggak bagus pasti dipakainya tidak bagus. Duit merampok dipakainya paling untuk mabok, zina. Duit nyuri masih dapatnya begitu. Tapi kalau duitnya dipakai dengan dapat dengan cara yang baik pasti akan menimbulkan kebaikan. Jadi bisa kita lihat di bawah kenapa kok bisa berubah. Jadi nasihatnya segera bertobat kepada Allah. Kalau sampai kita pernah begitu atau saudara kita, teman kita melakukan itu, kalau kita sayang dan dia mau dengan nasihat kita, bertobat kepada Allah. Insya Allah dengan tobatnya Allah akan berubah. Tapi kalau tidak bertobat, nanti di umi dia mah bakal dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah niat istiqomah dalam suatu ibadah, misal berzikir, membaca Al-Qur'an tiap hari, dan suatu ketika kita ada uzur atau kegiatan akhirnya tidak bisa melaksanakan, apakah bisa ibadah Ustaz? Iya, kalau memang sudah istiqomah bisa, sangat bagus. Jadi misalkan saya biasa tahajud, sekali waktu saya capek sampai kelewatan tahajud, boleh dikodoh. Kapan kodohnya? Nanti di waktu duha setelah terbit matahari, boleh itu tahajud sekerjainya di setelah terbit matahari jam 8, jam 9 salat niat tahajud kodohan, boleh. Kenapa? Kalau istiqomah salat tahajud sudah continue salat tahajud, karena sakit atau karena ya namanya manusia telat, maka tidak apa-apa dikodoh. Begitu juga sholat qobliyah subuh, kita biasa rutin qobliyah subuh 2 rakaat. Sekali waktu saya bangun terlambat, akhirnya gak sempat qobliyah, boleh nanti jam 7, jam 8 pagi niat sholat sunnah qobliyah fajar 2 rakaat, niat sholat qobliyah subuh 2 rakaat, boleh, boleh. Tapi dengan syarat yang pertama istiqomah, jangan tiap hari sholat tahajud jam 8. Itu bid'ah, itu nanti jatuh aliran mana lagi salat tahajud jam 8 pagi. Itu jadi ini enggak selalu sekali waktu kejadian, boleh. Tapi karena kenapa? Karena istiqomah. Syarat yang kedua adalah dia memang tidak pernah meninggalkan salat itu. Qobliyahnya tidak, badia qobliyah subuh belum, enggak pernah meninggalkan. Saat dia tertinggal boleh. Sama biasa dia baca wiridnya, dikirnya baca Quran sebelum maghrib, tiba-tiba sebelum maghrib kerjaan banyak, nanti setelah maghrib boleh. Ternyata setelah maghrib full ini hari gak bisa karena di perjalanan, kodok, boleh itu dikodok. Besok usahanya dia baca sekaligus. Nah ini namanya istiqomah, dan itu akan tetap dapat pahala istiqomah. Bahkan ketika dia biasa baca zikir, seorang wanita biasa baca Quran, tiba-tiba 15 hari 2 minggu dia tidak baca Quran, maka dihitung tetap istiqomah di hadapan Allah. Walaupun dia tidak baca Quran, dihitung mendapat pahala seperti membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dihitung seperti tidak berhalangan. Itu hebatnya, enaknya kalau kita istiqomah. Tapi kalau tidak pernah baca Quran pas head, ya Allah pengen baca Quran, insya Allah itu tidak dapat itu. Kenapa waktu
bersinggah banyak giliran head baru berharap nggak bisa. Tapi kalau waktu bersihnya dia biasa baca, waktu head walaupun nggak baca di hadapan nonton tetap dihitung seperti orang membaca. Kayak kita nih yang rutin kajian seperti ini, sekali waktu ada pekerjaan kantor yang nggak bisa ditinggal, mau nggak mau kita nggak bisa ikut. Pahalanya seperti dapat pahala ngaji, walaupun kita di ruangan atau keluar dari kantor, pahalanya tetap seperti duduk di majelis. Kenapa? Karena kita istiqomah. Ini yang luar biasa. Insya Allah ini merupakan amalan yang sangat bagus. Jadi boleh dikodo, boleh dikodo. Dan itu dalilnya ada seperti tahajud dan sholat dua biasa. Allah ma'alam bisa. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau nanya mungkin di luar konteks ini ya, Bib. Jadi saya pernah baca kutipan buku gitu. Saya mau nanya apakah benar Rasulullah itu pernah dapat teguran keras dari Allah terkait ini. Jadi suatu hari Rasulullah itu sedang berbincang dengan kaum Quraisy. Lalu datanglah Ibnu Ummi Maktum itu untuk menanyakan lebih lanjut Islam itu seperti apa gitu. Karena memang Ummi Maktum ini buta, sehingga Rasulullah kayak ya udahlah biarin aja, kan saya juga lagi ngobrol sama kaum Korea sini. Nah seperti itu, apakah memang benar kutipan itu? Itu aja sih. Iya betul, itu kisah disebutkan di dalam hadis dan juga berkaitan dengan sebab turunnya Al-Qur'an surat Abasa wa Tawalla. Jadi turun ayat itu Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Itu ceritanya begitu. Jadi Nabi lagi duduk dengan beberapa sahabat, tiba-tiba datang orang-orang musyrikin, tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh orang kafir bertanya sama Nabi. Nanyanya itu serius banget, nanya tentang keislaman. Nabi pun jelasin dengan serius. Kenapa? Nabi berharap kalau mereka masuk Islam, ini di belakang bakal banyak ikut nih, karena ini tokoh. Jadi Nabi lagi serius nerangin Islam. Datang sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ini sahabat Abdullah bin Ummi Maktum buta, kedua matanya buta. Datang ke Rasul, nanya, ya Rasulullah, saya mau nanya tentang Islam. Nabi lagi ya Pak, lagi menjelaskan tentang keislaman. Nabi akhirnya menoleh ke Abdullah. Mukanya Nabi cemberut. Mukanya Nabi muka masam. Muka gak suka dengan cara sampai Abdullah bingung, kenapa kamu bertanya? Ini saya lagi ya Pak, lagi menjelaskan dan ini penting. Kalau kamu kan sudah Islam, nanti bisa nanya di luar ini deh. Itu pikiran Nabi. Jadi Nabi gak marah dalam artian bicara, cuman mukanya Rasul itu biasanya senyum. Kata sahabat, maraitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah. Gak ada manusia yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu selalu senyum. Udah ganteng senyum, makanya orang demen dekat Nabi Muhammad. Itu orang jelek senyum jadi ganteng. Jelek senyum enak dilihatnya. Orang gak cantik tapi senyum enak dilihat. Apalagi udah ganteng senyum. Ganteng cemberut, gak enak dilihat. Apalagi udah jelek cemberut. Itu luar biasa. Makanya sahabat itu kalau dekat Nabi, wah mereka gak mau pergi. Nikmatnya ngelihat Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Kebetulan ini Abdullah bin Maktum datang. Nabi melihat ke arahnya sambil cemberut terus. Saat cemberut turun ayat Abasa wa Tawalla. Abasa itu artinya bermuka masam. Maksudnya Nabi Muhammad. Abasa wa Tawalla. Bermuka masam wa Tawalla. Tawalla itu berpaling. Jadi ngelihat begini mukanya Rasul cemberut langsung begitu. Kalau orang sekarang disebut meringos ya. Itu tuh buang-buang muka kali. Kalau buang muka lebih serem lagi. Mau dibuang maksudnya apa? Pokoknya berpaling lah gitu ya. Abasa wa Tawalla. Bermuka masam dan berpaling. Anja'ahu ketika datang kepadanya ahma, orang yang buta. Langsung Nabi tersadar, beristighfar dan minta maaf kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan kalau ketemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, langsung Nabi bilang,
ini nih gara-gara dia nih Allah negor saya. Jadi kalau nggak ada waktu dia nih yang membuat saya ketegur sama Allah. Tapi Rasulullah tersenyum, bukan benci sama Abdullah bin Ummi Maktum. Apakah Nabi berdosa? Enggak. Karena Nabi berinisiatif, ini lebih penting. Yang ini kan nanti bisa nanya. Sebenarnya bahasa kita ini nyeletuk nih, siapa nih? Kan kita kalau lagi ngomong, terus ada yang nyeletuk, kira-kira bagaimana gitu? Gak suka, begitu juga Nabi, ini nyeletuk. Ditambah yang ngomong ini tokoh. Karena memang kita disuruh sama Nabi, anzilin nasa fi manazilihim. Dudukkan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Ini orang penting, tentunya Rasulullah beda hadapinya. Ternyata, kalau secara zahir Nabi benar. Ternyata Allah ngasih tahu, wahai Nabi, itu yang datang kepada kamu, tokoh kafir Quraisy Mekah, cuma ngeledek doang. Dia gak benar-benar pengen nanya, cuma apa? Mengejek, cuma main-main doang. Kalau yang satu, yang buta itu serius. Kan Nabi gak tahu isi hati. Makanya Nabi bersikap seperti tadi. Makanya dalam hukum fikih Nabi gak salah. Karena Nabi itu menghukumi yang apa? Yang terlihat. Secara dohirnya Nabi benar. Ternyata Allah ngasih tahu. Orang kafir, tokoh kafir itu gak benar-benar. Dia cuma main doang, ngecek doang ya Rasul. Yang buta itu benar. Dia pengen nanya dari hati. Maka Nabi, oh berarti ini salah. Yang itu benar. Maka Nabi merasa salah dan dia minta maaf kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum gak tersinggung. Abdullah bin Ummi Maktum gak tersinggung waktu dicemberuti Nabi. Tersinggung gak kira-kira? Orang gak melihat buta di, orang buta kita cemberutin tersinggung. Gak tersinggung. Tapi niat Nabi tidak menyambut dengan baik itu yang salah. Berarti kita ini ngeledekin orang walaupun dia tidak marah karena sabar, tetap kita dosa. Jangan dibilang gak apa-apa, saya sih mau ngedablok di nasihat. Diledekin apapun disenyum aja terus tetap dosa. Walaupun dia tidak apa? Tidak marah, jangan mentang-mentang gak marah terus diledekin terus. Hati-hati kan suka ada jadi bahan apa? Ya bully, jadi cengan orang. Dia senyum aja, dicengin senyum aja. Nah, kalau orang yang model dicengin, dibully, senyum aja. Kata ulama, jangan-jangan dia masuk surga bukan karena amalnya banyak, tapi sabarnya diledekin orang. Ada tuh yang masuk surga gara-gara diledekin orang terus. Jadi masuk surga ini gara-gara apa? Sholatnya standar, sholatnya standar, ibadahnya standar. Tapi kalau dicengin, senyum aja. Senyum aja itu gak marah. Jangan-jangan masuk surga gara-gara apa? Diledekin orang, bukan gara-gara ibadah. Subhanallah, karena sabar diledekin orang termasuk ibadah. Itulah mungkin, jadi cerita tadi benar dan diabadikan di dalam Al-Quran. Itulah, Nabi tetap objektif, berbesar hati, dan dia tidak malu untuk minta maaf. Insyaallah kita semuanya bisa berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habib. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asyghaf LCMA untuk memimpin doa bersama. Baik, semoga apa yang telah kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan majelis yang kita lakukan di sore hari ini, Allah buka untuk kita rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang menyebabkan kita mendapat ridha dan surga-Nya Allah, rezeki yang menjauhkan kita dari murka dan neraka-Nya Allah, rezeki yang menjadi pembuka pintu kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada acara sore hari ini, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.